iPhone 13 resmi hadir dan dijual di Indonesia dan dijual perdana di iBox Store Mall Kelapa Gading pada Jumat 19 November 2021. iPhone hadir dengan beragam pilihan, mulai dari iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, dan iPhone 13 Mini. Terungkap, inilah sosok yang menjadi pembeli pertama iPhone 13 di Indonesia. Dilansir Kompas.com, pembeli pertama iPhone 13 di Indonesia diketahui bernama Yuliana. Yuliana pun dikabarkan ikut hadir dalam acara penjualan perdana iPhone 13 di iBox Kelapa Gading Mall. Untuk bisa mendapatkan HP-nya itu, ia harus mengikuti pre-order sejak 12 November 2021 lalu. Yuliana diketahui membeli varian iPhone 13 Pro berwarna gold. Ponsel ini dikatakan Yuliana sudah ia incar sejak Oktober lalu. Lantaran menjadi pembeli pertama di Indonesia, iPhone 13 milik Yuliana pun diberikan secara simbolis oleh PT Erafone Arta Retailindo Jong Woon Kim. Setelah resmi dijual secara perdana di Jakarta, kini iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max sudah bisa dibeli. Baik secara online maupun offline di jaringan retail Era Jaya seperti iBox, Erafone, dan Urban Republic. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!